Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Greener Indonesia. Pada video kali ini saya mau mengulas ya tentang bambu hoki. Jadi inilah bambu hoki. Dan bambu hoki ini sebenarnya bernama Dracaena sanderiana. Ini adalah Dracaena yang berdaun hijau, atau ada juga menyebutnya dengan sugi bulut. Mari kita lihat bagian bawahnya. Ini adalah bambu hoki yang sabut dari Jawa, tepatnya di Bekasi. Di bawahannya ini dikirim dengan belum berakar. Dan sebenarnya tanaman ini sangat gampang sekali hidupnya ya. Dengan air, media air, tanaman ini sudah bisa hidupnya. Tapi untuk menjaga kelembapan, bawahnya kita kasih busa atau styrofoam ya, styrofoam. Dan untuk menutupi lukanya di atas ini dikasih lilin atau jenisnya lah ya, dan diikat dengan kawat yang berwarna-warni seperti ini. Dan ini termasuk tanaman yang populer juga untuk di dalam ruangan. Jika kita hitung dalam satu paket satu bambu hoki yang disusun ini berjumlah kurang lebih sekitar 20-30 batang ya. Dan rata-rata batangnya hampir sama ukurannya. Jadi menurut saya inilah tanaman yang dikembangkan dulu di lahan, mungkin pakai lahan dulu ya, bukan di polybag tapi ditanam secara dibudidayakan lah ya. Habis itu baru dipotong sesuai dengan ukurannya. Jadi pada setiap ikatnya itu di atasnya itu disusun rapi mata tunasnya yang sejajar. Jadi nanti akan keluar mata tunasnya itu ke samping serentak dan bagus lah ya. Saya mau membandingkan nih tanaman bambu hoki ini sebenarnya kalau tumbuh itu ukuran berapa ya. Jadi saya lihat ini saya bandingkan dengan Dracaena yang sejenis. Jadi kira-kira ini udah tumbuh 50 cm dan batangnya lebih kecil dari yang udah disusun atau dibikin kerajinan tangan seperti ini. Jadi menurut saya ini tanaman yang udah dibikin disusun seperti ini harganya udah pantas lah dijual dengan harga 20-50 ribu untuk satu piece-nya ini. Karena saya coba sendiri menanamnya ini, ternyata untuk tanaman ini yang seukuran yang masih kecil dari yang udah disusun ini ternyata lebih besar ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kota Padang, di tempat saya ada sampelnya, ada 3 biji ini. Jadi ini saya ukur sendiri ini. Ternyata tanaman ini udah berumur 2-6 bulan mungkin kira-kira saya. Pengrajin bambu hoki itu sendiri mungkin kebanyakan dari Pulau Jawa ya. Luar dari itu, untuk saya sendiri ini saya tidak bisa ini kalau saya bikin dengan jual dengan harga 20-50 ribu. Kalau saya yang bikin mungkin saya jual dengan harga dari situ ya. Karena keterbatasan lahan juga mungkin karena bahan atau Dracaena sanderiana itu sendiri di tempat saya juga agak langka ya. Untuk teman-teman yang mau beli ini link toko teman kita ini atau penjual bambu kini udah saya bagikan linknya di deskripsi, atau untuk info lebih lanjut silakan untuk DM di IG saya di Tanaman Sepadang atau Greenesia Plan. Mungkin insya Allah saya jawab dengan sebisanya. Dan ini saya coba membandingkan ya, Dracaena sanderiana punya saya sendiri yang berwarna kuning variegata. Ini baru 4 batang udah tumbuh sekitar 50 cm kurang lebih ini.
dan ternyata batangnya lebih kecil dari yang disusun pada bambu hoki yang dijual itu. Tanaman saya ini saya perkirakan berumur 2 bulan sampai 6 bulan yang tadi ya. Jadi tanaman yang ukuran tadi mungkin subur dan tanaman saya ini mungkin kurang subur ya, kurang pupuk. Jadi inilah bambu hoki atau Dasaena sanderiana atau sugibelut ya, Dasaena yang daun hijau. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kedepannya saya bisa membuat video lebih baik lagi ya. Untuk biar saya semangat gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.